Pemirsa, Alam Ganjar melakukan kunjungan ke Wonosobo, Jawa Tengah, Senin malam. Dalam kesempatan tersebut, Alam Ganjar memimpin rembuk desa dan menampung unek-unek masyarakat muda Wonosobo. Kedatangan Alam Ganjar langsung disambut oleh kaum milenial Wonosobo di lapangan Poseidon Basketball Club di Desa Pancur Wening, Wonosobo. Hujan deras tak menyurutkan antusiasme ratusan anak-anak muda untuk bertemu dengannya. Para kaum muda menyampaikan sejumlah unek-unek dan meminta saran terutama berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Menurut Alam Ganjar, kaum muda harus meningkatkan kemampuan untuk dapat bersaing dan pendidikan tentu menjadi modal utama. Dalam rembuk desa tersebut, Alam Ganjar juga memimpin pembacaan Sumpah Pemuda Desa. Acara tersebut semakin meriah dengan penampilan tari lengger khas Wonosobo dan pembacaan Dedication of Life. Kami dasar.